guys. Happy Sunday. Sekarang hari Minggu tanggal 30 Mei 2021. Hari ini gua mau mencoba untuk nge-vlog sesuatu yang baru yang belum pernah gua kerjakan, belum pernah gua lakukan gitu ya. Jadi gua pengen mencoba. Dan hari ini kegiatan gua adalah pelayanan di gereja, main musik. Jadi nanti gua pengen kasih lihat kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan ketika di panggung, sebelum naik panggung. Gitu ya guys. Langsung aja kali ya, sampai ketemu di gereja kali ya. See you guys. Ya, udah sampai guys. Sekarang mau siap-siap turun dulu. Ya, orang-orang aneh. Sampai di gereja. Bawaan gua tar sama ini. Ini gereja mah guys. Halo Pak Rio. Normal temperature. Oh. Ya. Tetap menjaga jarak. Wih, ada Lukas. Sama. Terima kasih. Halo Pak. Lu mau videoin kita? Oh iya, video. Halo Rico. Langsung aja ini panggungnya. Prepare dulu nih peralatan. Sebelum lengkap. Pembahasan rohani. Yang ini gitar cam ya? Enggak dong. Gantung aja di sini. Gantung aja. Bisa sih, gitar cam tinggal diitin aja. Tapi kayak handphone ada di. Takutnya. Gepo video call lo. Iya benar. Eh bukan gitu. Bukan gitar cam bukan ya. Kayak lebih ke grab ya. Oke. Cek. Iya. Dia nadanya apa moodnya beatnya tuh siapa Jo? Ini abis ini ya film pertama. Jadi langsung masuk ke sini. Oke, berarti dari jangan terakhir lagu pertama waktu
10 menit lagi, yuk. Oh iya, kasih karunia ya tadi gini. Empat, lima. Oke, yang 4-5 ya. Kasihnya kayak gini. Iya, iya, iya. Gue pengen gereja dia. Pagi tadi yang KBB semua. Hello. Gue itu mainan. Oh iya. Sama. Ayo, berarti dari situ ini lagunya tenang, temanya tenang gitu, jadi ambience-nya tenang. Terus jadi dari awal sampai itunya kita nyanyikan. Ini lagu pertama nih? Iya. Katanya tenang. Memang sweet sih. Jadi biar aja yang masuk di ininya pertama itu agak middle kita bikin gitu kan ya. Tapi begitu masuk ke verse-nya, kemudian habis diulang-ulang, kita bikin tenang baru naik pelan-pelan gitulah kira-kira. Jadi awalnya kita tetap celebrate Jesus gitu kan di awalnya. Oke, yaudah. Kita berdoa. Udah dulu. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan untuk kebaikanmu dan untuk privilege. Oh, ibadah nih jam 12. Prepare dulu kita ibadah. Mulai pelayanan guys, jam 12 pas. Awal dari mana? G pak, G lagu pertama kan? Worship ya, ambil di G nya langsung diambil chord nya diberitakan akan terjadi kelepasan. Amin. Amin.
kemerdekaan pikiran, pengertian bahwa tidak ada yang dapat pasti. Dengerin kuapa dulu guys. Mau lihat fullnya ada di YouTube-nya PKD Sotos ya. Mari kita lihat hari ini judulnya adalah Bahasa Roh Menolong Kita Menang Terhadap Ketakutan dan Kecemasan. Masalah kita Ruklar beres-beres. Sound dulu ya, nanti ada Kak Koko yang mau kasih ini. Kak Koko. Masukkan ke sound. Terima kasih juga buat rekan-rekan sound. Wih, mantap. Sound. Musik aman ya, pemain musik. Wah, hari ini udah disediakan mic. Terima kasih, Mike. Jadi bisa berkoordinasi. Gitu. Sebelum kita tutup, Kak Koko, silahkan. Semua event dan ketika mau dikembalikan ke ruangan itu, nanti kita checklist dari tim helps, ada Bang Sambang, ada Alba sama gue juga. Nanti kita checklist, ketika udah checklist, kita tatakan baru barangnya sudah di tempat yang semula lagi ketika diambil. Seperti itu Bang. Pengembaliannya gitu ya. Kita pulang. Udah kelar ibadahnya hari ini. Sekarang lanjut pulang ketemu anak istri. Hari ini cukup. Cukup luar biasa. Yaudah kalau gitu sampai ketemu. Mungkin di vlog selanjutnya kali ya. Thank you guys. Happy Sunday. God bless.